Kita ke sorotan selanjutnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto menyebut akan mengejar koruptor bahkan jika kabur ke Antartika. Prabowo menyebut akan mengirim pasukan khusus untuk menangkap koruptor. Prabowo menyebut komitmennya tidak akan kompromi pada kasus korupsi. Prabowo mengklaim akan menyisihkan anggaran khusus untuk mengejar para koruptor. Kita tidak akan kompromi dengan korupsi. Mungkin saya akan cek kembali anggaran. Saya akan sisihkan anggaran khusus untuk pemberantasan dan pengejaran koruptor-koruptor ini. Kalaupun dia lari ke Antartika, aku kirim pasukan khusus untuk nyari mereka di Antartika.